Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Hari ini saya mau buat brokoli tumis ikan fillet ya, bahan-bahan. Nah, ini satu buah brokoli. Nah, ini ikan filletnya. Ini bawang, penyedap rasa gula dan garam. Ini tepung maizena. Sekarang kita eksekusi dulu ya. Nah, brokolinya sudah kita alupi ya, alias kita rebus. Filletnya sudah kita lumuri dengan tepung maizena. Sekarang kita tinggal menggorengnya ya teman-teman. Siapkan wajan dan minyaknya sudah panas ya. Waktunya kita menggoreng. Goreng perlahan nanti sampai kecoklatan ya atau kuning keemasan. Ya, sudah mulai matang ya, kita balik dulu ya biar yang bawah bisa matang. Nah, ikan filletnya boleh kita angkat ya. Goreng bawang putih tadi ya. Ini tadi minyaknya sudah kita angkat ya. Ini sedikit saja minyaknya. Tumis bawang hingga harum. Sekarang kita masukkan brokolinya ya. Nah, kita masak secukupnya ya. Ini separuh lah. Masukkan bumbu penyedap tadi, garam, gula. Tambahkan air maizena ya. Sudah matang ya teman-teman. Sekarang terakhir kita tambahkan ikan fillet tadi yang sudah digoreng. Nah, kita aduk sebentar saja. Nah, matikan kompor, boleh diangkat. Ini jadinya ya teman-teman, brokoli tumis ikan filletnya ya. Boleh dicoba di rumah. Ini sangat mudah sekali dan bergizi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.